Yo, halo, sekali lagi bareng gue Imam Jomeng di channel gue. Di video kali ini akan singkat, padat, dan jelas. Jadi di video kali ini gue bakal ngajarin ke kalian tutorial bagaimana bikin perkedel sayap. Perkedel sayap, oh perkedel sayap. Nah, dan buat kalian, oke langsung aja, gak seberapa lama. Bagi kalian yang belum subscribe channel gue, kalian bisa subscribe channel, bantu gue menuju 500.000 subscriber. Dan buat kalian yang follow Instagram gue, kalian bisa follow Instagram gue Imam Jomeng, ya kan, bantu gue menuju 500.000 subscriber. Nah, yaudah langsung aja, gak usah lama-lama, kita langsung aja menuju TKP. Di sini sudah ada pergerelku. Enggak apa-apa itu. Langsung ya kita masukin ini. Kita langsung aja bikin ini. Pokoknya easy-easy sih sebenarnya bikinnya ya. Jadi kita langsung aja deh. Gila. Jadi masukin semua. Masukin semua. Ini sangat berfaedah banget ya guys. Jadi buat kalian anak muda yang tinggal di kos-kosan, tukang beca, pinggir rawa, pinggir kali, ya udah langsung aja ya. Bikin pergerel ini sangat simpel. Dengan modal 1 tepung pergerel yang harganya goceng, 1 buah telur. Telur gua 2 ya, enggak salah. Nanti dikocok-kocok. Okay. Mendap. Mendap. Saat. Udah tinggal kasih air. Cuci tangan guys. Parnol ini misalnya kalian lihat sini ini nih. Kasih air sih misalnya. Banyak nggak? Sedikit. Sila op. Lagi-lagi itu sih. Op. Ya, lebih lagi. Kocok-kocok. Ini gila, becek-becek gitu. Ini tinggal aduk. Oke, kalau kalian harus punya kompor ya, dan juga minyak. Tinggal digoreng aja nih pakai api ya kan. Kalau kalian nggak punya api, pakai api kemalahan aja. Tunggu panas dulu, belum panas sih. Ya. Panas ini kata-kata yang panas kecil, panas dulu. Lu jalan sama jalan, panas ya. Kecil banget ten, gedean lagi. Kecil banget itu. Gak usah bentuk-bentuk banget. Untuk apa tuh bentuk loke? Dan yang gak tahu bentuk apa ini juga guys. Saya Parnol menangis melihat ini guys. Sangat menangis. Kita buat adonan yang gak tahu. Ini pempek bulat bergede loh. Ini jadinya sangat dikit ya guys. Sangat-sangat dikit. Oke guys, udah kita masukin semua. Ini jaya nih. Ayo, belum matang lu. Balik. Nih, belum matang. Itu juga balik tuh. Nah, itu udah warnanya nih. Udah panas ini. Panas minyaknya sih. Cepet ini matangnya. Oh, panas sekali guys. Wow. Tutorial yang sangat berfaedah buat kalian anak kos-kosan ya, yang tidak punya Kang beca, kang semua jenis ikan. Oke, langsung aja tunggu pas kita matang, oke? Alright guys, sekarang udah matang ya, pergedel sayap. Gimana? Langsung aja kita cek dan kita lihat, kita santap skuis sobat murah. Jadi begini keadaan pergedel sayap. Udah jadi, warnanya agak oranye-oranye. Dengan modal 7.000 ya, kalian bisa makan ini pakai nasi. Sangat-sangat hemat daya. Ini dikasih bawang goreng sama saus. Oke, langsung kita takis aja rame-rame. Oke guys, langsung aja nih kita cobain loh perkedel sayap, gila. Apaan ya rasanya? Panas ya? Gila. Enggak panas ya? Enggak. Panas banget itu, gila. Ini baru modal 7.000 ya, kita cobain nih takis. Gak bener. Kasih Royco, kasih garam. Makanya lupa guys, tapi udah enak loh. Berangin, ya. Udah gak usah pakai Royco, gak usah pakai garam lagi. Udah enak banget ini, gila. Dan modal 7.000 aja lu bisa makan hemat daya. Tutorial yang sangat berfaedah. Enak banget ini, gila.
Lihat tuh. Buh, mantep banget tuh, kayak bakwan. Brian nangis melihat ini. Bagi-bagi. Asapnya tuh, buh. Enak gitu. Kurang sausnya. Kurang ada kali. Enggak, jangan. Ben, cobain ya, perkedelnya. Apa pendapat Anda? 7.000. Dan 7.000. Pakai saus. Pakai di. Sari. Enak. Emang lapar. Jangan lapar. Makanan kita udah habis guys di kulkas dong hari. Tapi itu beli air loh. Gue tadi habis ngopi jeruk nih, mantap. So, sekian tutorial dari gue. Semoga ya bermanfaat, bukan yang kos-kosan. Sampai gitu lagi, kami share, subscribe. Thanks for watching, salam jumpa.